isu air dekat Selangor dengan Kuala Lumpur tu kan, 2-3 hari ni eh. Sampai ada ada yang mempolitikkan isu ni, sedangkan ini adalah perkara biasa di mana maintenance yang dibuat untuk. Kita bagi peluang lah kepada syarikat bekalan air Selangor untuk buat kerja-kerja maintenance ni. Kalau kau nak samakan dengan Kelantan yang berzaman 33 tahun pun air masih lagi take ais, dengan dekat Selangor ni setahun sekali dua kali kena, kau nak bising. Tak boleh nak kata apa. Itu hak mulut masing-masing. Nak selupa mulut macam Sanusi, silakan. Tapi kena ingatlah, kena ambil risiko. Kalau dia langgar benda-benda yang tak sepatutnya dia langgar, hadaplah. Sama juga sekarang ni cerita tentang kononnya ada orang buat live kata ada beras plastik. Last kali kena minta maaf. Betul tak? Dipanggil. Kemudian ada orang buat cerita kononnya pakcik yang dapat bantuan JKM sekarang dah tak dapat. Kena. Kena juga. So hari ni kena beritahu bahawa kita dah ada undang-undang. Undang-undang bagi memastikan bahawa rakyat tidak boleh sewenang-wenangnya memfitnah dan mereka cerita yang tak ada. Jadi kalau misalnya nak join Muhyiddin Yassin jadi kluster mahkamah, silakan. Tak ada orang boleh halang. Kan? Kalau dia lahir-lahir cita-cita dia nak jadi kluster mahkamah, siapa nak boleh kacau? Kan? Silakan. Saya tertarik lah berkenaan dengan apa yang Tok cakap, banyak isu-isu fitnah dan sebagainya ni. Ini di, banyak berlegar di platform TikTok tu kan. Lepas tu Fahmi Fazli, YB Menteri Komunikasi dan Digital, pergi berjumpa dengan TikTok kan. Dan TikTok mengakui sendiri yang diorang ni, kelemahan diorang dalam mengawal selia konten-konten berbau fitnah dan hasutan. Saya terus terang saya cakap lah, saya tak percaya dengan alasan-alasan tu. Pertama, dia hentikan operasi TikTok di Malaysia. Kenapa? Apa tujuan dia? Apa agenda dia buat begitu? Pertama, kan? Kedua, kita pun boleh tengok bahan-bahan kita. Kita punya TikTok pun berapa kali dia ban? Shadow wave lagi. Shadow ban lagi. Kan? Tapi yang kita report ke atas orang-orang yang terang-terang fitnah ni, tak ada ambil tindakan. Tapi bila kita silap sikit sebut, ben. Terus ban. Yang orang belah kita. So saya nampak ni ada deep state lah. Minta maaf cakap lah, apa pun alasan dia nak bagi, I don't buy that. Saya menyokong penuh sebarang tindakan yang bakal diambil oleh YB Fahmi terhadap TikTok. Wajar ke di ban? Bagi saya sangat wajar. Dia apa juga platform, tak kira lah TikTok ke Facebook ke apa ke, dia mesti ikut undang-undang negara yang dia masuk. Dia kena ikut undang-undang negara yang dia masuk. Kalau TikTok ni hanya sekadar untuk platform perniagaan, macam kat Malaysia ni kurang-kurang adalah orang Malaysia boleh buat duit melalui TikTok, okey, tak apa, buat lah. Tapi jangan jadikan TikTok tu platform untuk menyebarkan fitnah dan dakyah serta hasutan. Maka kena ambil risiko lah, hadap risiko-risikonya. Kalau dia tak nak kontrol dan dia membiarkan TikTok itu di apa ni, diteruskan dengan sifat yang bagi saya bias lah, maka jangan salahkan kerajaan lah kalau kerajaan ambil tindakan. Kurang-kurang kita tak buat macam Indonesia. Dia buat kerana nak jaga ekonomi rakyat dia. Okey? Okey tu. Kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri tu kan. PMX ni dia mengalukan dan dia tidak menolak PAS jika mereka mahu bersama dengan kerajaan. Yalah, bagi saya simple saja.
zaman Datuk Seri Ismail Sabri pun dia mengalukan untuk Datuk Seri Anwar, PKR, DAP, Amanah untuk menandatangani CSA bekerjasama dengan kerajaannya. Maknanya semua usul yang dibawa oleh kerajaan mereka kena sokong. So tak salah kalau Datuk Seri Anwar nak memastikan kestabilan. Sekarang ni fokus kita nak jaga rakyat je. Dan rakyat yang hari ni dibebani dengan kos sara hidup yang semakin hari semakin tinggi, rakyat dibebani dengan gaji yang tidak setimpal dengan yang sepatutnya, barang naik tapi gaji tak naik-naik, So fokus patut diberikan dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara supaya negara ada lebihan pendapatan, dapat dipulangkan dengan menaikkan gaji kaki tangan awam, dapat dipulangkan dengan meningkatkan prasarana-prasarana, bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada Malaysian public, sepatutnya itu dapat difokuskan. Tapi kalau kerja kita nak menjawab pembangkang sepanjang masa, kita tak boleh buat kerja. Jadi atas dasar tu, Dato' Seri Anwar merasakan bahawa if you want to be with us, you nak bersama dengan kita, silakan, tak ada masalah. Tapi kena ikhlas lah. Jangan tanda tangan CSA tapi buat lain. Jangan mulut kata oh dia bersama dengan kita tapi dia tikam kita. Ada juga yang duduk sama-sama dalam kerajaan perpaduan ni tapi kerja dia menikam kita je setiap hari. Pun tak boleh macam tu. Kalau nak betul-betul bersama kita, betul-betul bersama dengan kita. UMNO okay. Tu, macam mana penerimaan UMNO jika PMX menerima PAS ni? Saya yakin PMX ni bila dia nak buat keputusan, dia akan berbincang dengan semua pengerusi-pengerusi parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Kita ada 18 parti politik, kita ada 5 parti komponen. Setidak-tidaknya sudah pastilah PMX sudah menanyakan pandangan daripada Dato' Sri Zahid, pengerusi BN, Abang Joe, pengerusi GPS, Dato' Sri Ajiji, dan yang lain-lain. Saya tak fikir dia akan buat keputusan secara bersendirian. Sebab sudah pastilah akan ada implikasi kalau dia mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak rakan-rakan komponen parti lain. Dia ada risiko dia. Okey, ada lagi? Okey, MP Pendang diarahkan keluar daripada sidang Dewan Rakyat ni berkenaan dengan statement anak papa tu. Yalah, pulang boleh dia. Ada anak papa ke anak abah ke, abah kau lembu ke apa ke, pulang pada mereka mereka nak buat macam mana. Okey, ada soalan-soalan di TikTok ke? Silakan. Lama tak nampak geng-geng Walaun ni masuk dalam kita punya ni. Semua pantau daripada jauh saja ke? Ada? Yang di rumah ada yang nak masuk live?